Dan pemirsa, kita akan ke laporan, maksud kami informasi selanjutnya ya, Gema ya. Ini ada informasi hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Hari ini, tepatnya 6 September 2023, Rafael Alun bakal membela diri dari dakwaan jaksa dalam sidang eksepsi. Persidangan yang digelar di ruang Wiryono Proyodikoro 1 ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Peradilan pun dipastikan terbuka untuk umum. Ada 3 dakwaan dalam kasus Rafael. Tuduhan pertama, yakni terkait dengan penerimaan gratifikasi sementara. Maksud kami sementara itu, 2 dakwaan lain berkaitan dengan pencucian uang, melibatkan sang istri Ernie Meike Torondre. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.